Di tengah gempuran pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, jumlah pencari kerja di Kota Jambi meningkat signifikan. Bahkan selama periode Januari hingga Juli 2020, tercatat ada sebanyak 16.683 pencari kerja. Hal tersebut diketahui berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Padahal jumlah pencari kerja pada bulan Januari awalnya ada sebanyak 16.149 orang, kemudian kembali meningkat pada bulan Februari, yakni sebanyak 16.278 orang. Dan secara berlanjut mengalami peningkatan di setiap bulannya. Hingga pada bulan Juli tercatat ada 16.683 orang pencari kerja. Dengan rincian laki-laki sebanyak 9.358 orang dan selebihnya yakni 7.325 orang merupakan perempuan. Pencari kerja kalau khusus tahun 2020 tercatat sampai bulan Juli ya. Itu data kami 1.846. Namun kalau akumulasi keseluruhan sisa pencari kerja itu berjumlahnya 16 ribuan itu dari tahun sebelumnya juga. Berdasarkan data itu, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi menjelaskan bahwa banyaknya pencari kerja yang tidak terserap itu lantaran jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Apalagi di masa masih tertatihnya sektor ekonomi akibat dampak COVID-19, bahkan banyak perusahaan yang memilih untuk menutup sementara usaha mereka akibat pandemi ini. Termasuk banyak para pencari kerja yang telah mendapatkan kartu kuning kemudian tidak mengembalikan kartu tersebut setelah mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, data tersebut masih tercatat sebagai pencari kerja. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV.